Apakah emas akan melanjutkan pergerakan sebelumnya? Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi sideways dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound setelah berhasil ditekan ke bawah. Jika pergerakan emas bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1762,49 sampai 1769,63, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas, maka ada potensi harga akan menyentuh area 1742.71. Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1769.63 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1781.18. Sekian analisa forex untuk tanggal 11 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.